الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فائدة: من تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما لا نسك تطوع. Faidatun, adapun ini ialah faidah. Man talabbasa bisawmi tatawwu'in, man adapun barang siapa. Talabbasa ialah mengerjakan atau melakukan siapa man. Bisawmi tatawwu'in dengan puasa sunnah au sholatihi atau sholat tatawu, sholat sunnah. Ya. Ada orang yang sedang puasa sunnah, ya, atau sedang sholat sunnah. Falahu qat uhuma, falahu maka ialah boleh bagi man qat'uhuma, adapun memutus keduanya, memutus keduanya, memutus ini puasa tatawu ya dan sholat tatawu. Tapi memutusnya itu ya harus ada alasan, jangan dibuat main-main ya, nanti kalau main-main masuk pada hukum makruh ya. Memutus itu maksudnya tidak diselesaikan, tidak dituntaskan. Ya. Semisal puasa sunnah ya, puasa sunnah hari Senin, misal hari Kamis ya puasa sunnah. Ya. Sudah niat ya, sudah ini sudah puasa, kondisi puasa. Nah ini kok bertamu ya, ketika bertamu itu kan di apa ya, diberi hidangan sama tuan rumah ya, sama sahibul bait, maka dalam rangka untuk menghormati hidangan yang sudah diberikan tuan rumah, nah kita boleh berhenti puasa. Malah kalau puasa sunnah lebih baik berhenti puasanya ya, lebih baik berhenti. Jadi berhentinya puasa karena ingin menerima penghormatan ya, membahagiakan tuan rumah yang sudah memberikan hidangan. Nah, itu dapat pahala. Apa sah? Pas tepaan ikhram misalnya. Puasa sunat. Bukan jadwalnya ngirim, kok tahu-tahu ada saudaranya ngirim ke sini bawa makanan, ya sudah berhenti. Berhenti dalam rangka menghormati pemberian saudara itu. Nah, itu juga sunnah dapat pahala. Jadi maksudnya ya meskipun boleh memutus puasa sunnah itu, ya jangan asal mutus lah, paling tidak ada alasan. Begitu juga sholat sunnah ya. Sholat dapat satu rokaat ya, dapat satu rokaat, misal kok ada orang tuanya ngirim manggil-manggil misal, ya sudah diputus tidak apa-apa, kan ada alasan. Pas sholat sunnah ya, sholat sunnah dipanggil. Dipanggil orang tuanya atau di rumah misal ya, atau dipanggil siapa gurunya pas lagi sholat, langsung berhenti sholatnya itu dalam rangka memenuhi panggilan itu. Untuk ada apa-apa lo romo pas ambus misal, berarti kan main-main dalam ibadah ya, makruh lah. La nusukin, tidak
ibadah haji, ibadah haji. La nusuki tatawu'in tidak ibadah haji tatawu. Ya. Artinya kalau haji tatawu, meskipun itu sunnah ibadah hajinya, ya bagi orang ini ya, haji yang sudah tatawu itu tetap harus disempurnakan, tidak boleh diputus. Wa man talabbasa biqada'i wajibin haruma. Nah, ini qat'uhu walau muwassa'an. Wa man adapun barang siapa talabbasa. Wa man adapun barang siapa talabbasa ialah melakukan siapa man biqada'i wajibin dengan mengqada'i yang wajib. Berarti seperti kalau puasa mengqada'i puasa Ramadan, ya kan? Kan status qada'nya itu ya wajib. Gimana kalau seperti itu haruma maka haram. Qat'uhu apa memutus wajib. Qat'uhu apa memutus wajib. Walau muwassa'an, walaupun ialah diperluas, maksudnya diperluas waktunya, ya. Nah, kalau yang dilakukan itu puasa wajib atau sholat wajib, tidak boleh diputus di pertengahan. Harus tuntas, harus selesai. Ya, harus tuntas. Kalian bertamu ke rumahnya orang, ya, kondisinya lagi puasa wajib, ya, ngodoin puasa Ramadan. Tepat ayam bakar ya, lopo tak pas sore ya, tahu dia tak pas kok misalnya. Nah, jangan seperti itu sih, bulan pas ayam bakar, pas ambuah ya. Lihat status puasanya, kalau puasa wajib tidak boleh, haram ya, tetap harus lanjut puasanya. Makanya harus diperkirakan. Kalau mau mengqada'i puasa Ramadan, ya cari waktu-waktu yang sekiranya tidak ada acara-acara keluarga. Kalau ada acara makan-makan enak, ya janganlah. Ya malah tak jahilan ketibi lagi. Ya. Walaupun muasa waktunya itu muasa itu maksudnya waktunya diperluas. Ya kalau sekali puas mengqada'i Ramadan kan jelas waktunya muasa itu. Untuk waktu untuk mengqada'i puasa Ramadan kan mulai dari Syawal. Ya, kapan? Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Terus kan beberapa bulan itu. Itu berjelas jelas muwassa sekali. Wa yahrumu 'ala az-zawjati an tasuma tatawwu'an aw qada'an muwassa'an. Wa zawjuha hadirun illa biiznihi aw ulima ridahu. Wa yahrumu haram 'ala az-zawjati atas istri. Haram 'ala az-zawjati atas istri apa antasuma. Antasuma berpuasa siapa zaujah berpuasa tatawuan pada puasa sunnah. Ya, pada puasa sunnah. Aw qada'an atau puasa qada' muwassa'an yang diperluas waktunya tadi itu. Lah keharaman berpuasa bagi istri ini wa zaujuha hadirun. Ya. Wa zaujuha hale adapun suaminya zaujah. Ya. Hadirun ialah hadir. Hadir maksudnya ada di rumah, tidak bepergian. Ya, atau ausyahidun ya, jadi menyaksikan langsung istrinya itu. Illa biiznihi, illa kecuali biiznihi dengan izinnya zaujuha, kecuali dengan izinnya suami. Ya, dengan izinnya suami. Ya. Au ulima ridahu. Au ulima atau diketahui ridahu. Tidak izin tapi
ulima diketahui ridhohu apa ridhonya zaujuha, ridhonya suami. Ya, ini hati-hati bagi istri ya, atau sekarang ini calon-calon istri ya, yang suatu saat akan menikah dan punya suami, ketika mau berpuasa ya, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, qada yang muwasa. Jadi kalau sekarang kan muwasa ini sudah. Kalau mudayyak itu nanti ketika sudah rak-rak bulan Ramadan itu, bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban lah kurang pas misal ya. Bulan Ramadan sudah kurang beberapa hari sementara puasanya masih belum diqada'i, berarti mudayyak sudah sempit waktunya. Ini muwasa ini ya sekarang lah. Ya. Tidak boleh langsung puasa. Harus minta izin kepada suami. Ya. Harus minta izin kepada suami. Kenapa kok harus minta izin pada suami? Iya, rahasianya. Ya. Takut si laki pas tepan minta anu. Ay beri anu deki, Pak. Ya. Wah. Ya. Karena kan enggak bisa itu kan. Kan tidak boleh melakukan hubungan itu ketika dalam kondisi puasa. Jadi itu di situ maksudnya. Makanya harus minta izin pada suaminya. Ya, ya bilang baik-baik lah. Ya, bilang baik-baik pada suaminya. Ya, Mas Abtina apa Samang Kenki? Ya itu. Ketika pagi-pagi itu. Ya. Bola aja apa sok tepan anu. Ya. Tepan dengar-dengar deh kok. Lah ini haram, hukumnya haram ya. Ini pentingnya karena itu kok bisa haram? Ini kan puasa, iya. Puasa beribadah kepada Allah kok bisa haram? Iya, karena bertentangan dengan ibadah juga kan? Iya, puasa itu ibadah. Sementara keinginan suami untuk ma'ano, iya, itu juga ibadah, bahwa itu ibadah, jangan dikira bukan ibadah itu. Ya. Berarti nilai ibadahnya lebih besar sampai kan ketika bertentangan seperti itu kan yang dimendangkan keinginan suami sampai haram berpuasa istri, berarti nilai ibadahnya lebih banyak dan lebih baik. Karena yang dapat pahala kan langsung dua orang. Namun apa sedangkan pada akun sebini melolos ya oleh pahala. Jadi tolong ini calon-calon istri biasakan nanti ketika mau berpuasa izin dulu. Kalau tanpa izin sementara suami ada di situ, ini hukumnya bisa haram. Kecuali ulima biridohu. Ulima biridohu artinya sudah diketahui relanya. Kan yang tahu kondisi istrinya kan suami lah. Meskipun tanpa izin, wah, enggak wis. Saya yakin suami saya sudah rela. Meskipun saya puasa. Ya. Ya, artinya kan bisa diketahui seperti itu. Ulima biridohu. Kalau tidak diketahui kerelaannya, ya minta izin. Ya, minta izin pada suaminya. Karena nanti ketika sudah kadung puasa seperti itu, ya. Kalau suami ini memang apa ya? Kadang di satu sisi pro, ya. Di sisi lain, ya ketika ngajak masuk kamar kok bilang tinggi apa asa Mas, ketin apa nih? Aduh, segelok lah tengah-tengah pas
ker-ker sekalian. Ya. Karena iman kok. Mata abola mulai malam masih apa asa. Karena semua telur ngapi. Ya. Mana iman lah kadung semua telur semisal apa asa. Nah itu pentingnya komunikasi ya. Komunikasi antara suami istri harus ada komunikasi, cok romoro komunikasi meskipun itu ibadah. Meskipun puasa wajib ya, wajib qodoan ya, qodoan, tapi yang muwassa. Kalau sekarang kan masih muwassa lah, waktunya masih luas, tetap minta izin pada suami. Nah kalau kebutuhan suami itu tidak dilayani, bisa kemana-mana pikirannya. Ya itu. Siapa bagian kaca bini ialah kesokan. Nah, kalau sudah jelas mendapat izin, silahkan lanjut puasa. Kipon, nah, jadi dapat izin. Ya, Mas Sabtina bahas alakuki. Kipon, nah, jelas dapat izin, lanjut puasa. Ya. Tatimmatun, adapun ini ialah tatimmah. Ya, kesempurnaan. Yahrumus saumu fi ayyamit tasyriqi wal aidaini. Yahrumu haram as-saumu apa berpuasa fi ayyamit tasyriqi di hari-hari tasyrik. Berpuasa di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. 3 hari berarti tanggal 11, 12 dan 13 itu ya tidak boleh berpuasa, haram. Wal aidaini dan 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa kadza ialah seperti ini haram. Wa kadza ialah seperti ini haram ya musyaki, adapun hari syak. Ya, hari syak. Hari syak atau hari ragu-ragu. Li ghairi wirdin, bagi selain orang yang berkebiasaan, maksudnya berkebiasaan puasa. Ya. Apa hari syak itu? Wa huwa adampun yaumu syaki yaumu talasi sya'bana. Ialah hari tanggal 30 bulan Sya'ban. Tanggal 30 bulan Sya'ban, cuma ada lanjutannya, bukan hanya semata-mata tanggal 30. Waqad sya'al khabaru bainan nasi bi ru'yatil hilali wa lam yathbut. Waqad sya'a hale, atau dalam keadaan apa namanya? Sungguh-sungguh masyhur atau tersebar al khabaru apa berita bainan nasi di antara manusia. Khabar apa? Biru'yatil hilali, dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal, walam yathbut, dan apa namanya? Tidak terbukti atau tidak ada ketetapan. Ya, tidak ada ketetapan apa? Hilal. Jadi memang membingungkan. Ya. Yaumus syak itu adalah hari tanggal 30 bulan Sya'ban, di mana pada hari itu sudah menyebar berita di kalangan manusia, di masyarakat, bahwasanya hilal sudah dilihat. Kan untuk masuk ke Ramadan kan harus melihat hilal. Tanggal 30 ini sudah tersebar berita bahwasanya hilal sudah terlihat. Cuma walam yathbut, belum ada ketetapan dari pemerintah. Ya, pemerintah menetapkan kan harus ada bukti, bukan hanya berita angin. Ya.
harus ada bukti. Mana buktinya kalau hilal betul terlihat? Baru ada ketetapan. Nah, ini belum ada. Belum ada ketetapan dari pemerintah, tapi beritanya sudah menyebar kemana-mana. Oh, berarti kalau seperti itu, hari ini Mas Hanu, hari Syak, hari yang diragu-ragukan. Ini tanggal, ini sekarang ini bulan Syaban apa bulan Ramadan sudah. Nah, gitu kan diragu-ragukan. Karena di situ Yaumus Syak sesuai dengan kondisi seperti itu ya. Ya, maka diharamkan berpuasa itu. Diharamkan. Jadi Yaumus Syak itu bukan hanya tanggal 30. Jadi 30 Syaban tapi kondisinya seperti itu tadi ya. Kondisi. Ya, sesuai dengan kondisi lah. Gitu. Ya kalau sudah berhasil melihat bulan dan terbukti sudah ada ketetapan pemerintah, ya satu Ramadan ya, bukan ragu lagi sudah harus berpuasa itu. Wa kadza ba'da nisfi Sya'ban, wa kadza seperti ini haram. Wa kadza seperti ini haram ba'da nisfi Sya'ban, setelah separuh bulan Sya'ban ya. Berarti tanggal 16 ke atas. Malam yasil hubima qablahu, malam yasil selama tidak menyambung. Malam yasil selama tidak menyambung siapa orang hu kepada nisfi Sya'ban. Menyambung bima dengan sesuatu qablahu sebelumnya. Qablahu sebelumnya, sebelumnya nisfi Sya'ban. Awalam yufik atau atau tidak mencocoki. Tidak sesuai ya. Apa nisfu Sya'ban ada tahu pada kebiasaannya orang. Aulam yakun atau tidak ada apa nisfu Sya'ban. An-nadhrin ialah. An-nadhrin ialah dari nadhar au qada'in atau qada. An-nadhrin itu maksudnya puasa nadhar au qada'in atau puasa qada. Walau an-naflin, walaupun dari puasa sunnah. Ya. Babul hajji naktafi ilahuna wallahu a'lam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.